bisa di pekarangan rumah, di dalam mobil yang sedang parkir, dan lainnya. Suhu tubuh anjing lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia dan kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh lebih rendah daripada manusia. Maksudnya, manusia bisa mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan anjing tidak bisa. Anjing menurunkan suhu tubuhnya hanya dari hidung, mulut dan pori-pori di bawah telapak kakinya saja. Hewan peliharaan atau anjing dapat terserang kepanasan pada saat musim panas. Pada saat terserang kepanasan, maka otak, jantung, hati dan sistem saraf mereka akan rusak. Untuk anjing yang memiliki moncong pendek atau pesek seperti anjing Pomeranian, Pit Bulldog atau Boxer, mereka akan lebih cepat terserang kepanasan dan sulit sekali menurunkan suhu tubuhnya. Langkah yang perlu diambil agar anjing tidak terserang kepanasan atau heat stroke, pastikan area tempat dia tinggal memiliki sistem sirkulasi udara yang baik. Terutama jika anjing dipelihara di dalam rumah atau kandang permanen, sediakan tempat berteduh yang tidak panas atau tidak terpapar oleh sinar matahari. Jika anjing dipelihara di perkarangan rumah, sediakan air bersih dalam jumlah yang banyak setiap saat. Jangan tinggalkan anjing dalam mobil dengan keadaan mesin dan AC mati. Suhu ruangan dalam mobil bisa mencapai 70 derajat Celcius. Segera bawa ke dokter hewan jika menemukan anjing Anda dalam keadaan kepanasan.